Belakang kaunter sebagai iklan, Tuan Ketua. Terima kasih. Merlok. Terima kasih Tan Sri Pertua. Terima kasih Yang Mohon Menteri. Sebelum itu saya ingin dapatkan penjelasan daripada pihak kementerian. Berapakah sebenarnya jumlah kos yang telah digunakan oleh pihak kerajaan untuk kempen larangan merokok ini? Dan apakah kesan ataupun hasil daripada kempen yang telah kita jalankan selama ini? Sebab saya tengok begini, pendapat saya seolah-olah macam kempen ini sia-sia dan hampir mustahil untuk kita capai negara bebas rokok tahun 2045 ini. Sebab lambakan rokok di pasaran terlalu banyak. Kita mungkin ada zon larangan merokok, tetapi zon mudah dapat rokok tu lebih banyak berbanding dengan zon larangan merokok. Satu, kemudian kita meningkatkan tahap 18 ke 20 tahun tak boleh beli rokok. Persoalannya ialah apakah dia hanya berbahaya kepada kanak-kanak ataupun golongan muda? Apakah orang tua tu bebas untuk menghisap rokok dan tidak dijangkiti penyakit? Jadi ini persoalan dia. Jadi apakah sebenarnya kesan? Sebab saya tengok jumlah perokok ni makin meningkat. Kalau tahun lepas saja dah 5 juta lebih jumlah perokok yang tegar dalam negara kita, terutamanya di kalangan pimpinan-pimpinan negara. Kita nak kempen pada anak-anak sekolah. Anak sekolah tengok pemimpin negara, ahli wakil rakyat, menteri dan seumpamanya masih lagi aktif merokok di khalayak ramai. Jadi apakah pandangan menteri? Terima kasih, betul. Untuk makluman, kita ada satu kempen besar-besaran yang telah pun dijalankan sejak 2004 dulu. Ini yang kata kempen tak nak. Ini jumlah kos sehingga sekarang, ini melibatkan kos untuk siaran iklan, suara khabar, TV dan billboard dan sebagainya. Daripada 2004 sehingga sekarang, 2016, jumlah hanya 3.5 juta ringgit. Daripada dulu mana lebih kurang 2 juta ringgit setahun. Ya. Itu kita dah stop, billboard ni dah stop dah. Kita cuma melalui program ini melalui social media, melalui media-media lain. Ya. Tentu memang saya I must admit dengan izin Tuan Ketua bahawa kempen kita kurang berjaya, berjaya sikit sangat. The beza 24% dengan 24.6% 5 tahun, mana beza hanya 0.6% Tuan Ketua. Ini amat rendah, tidak signifikan. Jadi walaupun kita tidak berputus asa, kita akan teruskan program ini yang saya sebut tadi dalam jawapan. Kita akan teruskan dengan golongan muda dulu, peringkat sekolah. Dan selain itu, kita juga mengadakan program education dengan izin untuk suruh rakyat kita beritahu kepada mereka bahawa rokok ini dia ada rokok aktif, rokok pasif. Rokok pasif pun sama risiko dia dengan yang aktif. Mana kalau kita start rokok di rumah, anak isteri kita akan juga terlibat sama, terhidu dengan apa? Dengan sokok ni, dan risiko dia sama. Jadi ini perkara yang mana kita akan teruskan usaha kita, dan saya kira dengan akta yang kita akan gubal ini akan dapat membantu kita untuk menguatkuasakan larangan merokok kita. Betul. Yang Berhormat Dato' Abdul Hassan.